Benar sekali, untuk Anda yang ingin lebih awal tahu berita tentang wilayah Kota Bumi, Radar Kota Bumi jagonya. Memberikan informasi lengkap seputar Kota Bumi, informasi dan berlangganan serta pemasangan iklan. Hubungi Radar Kota Bumi, Jalan Soekarno-Hatta nomor 411 Kota Bumi, Lampung Utara. Telepon 0724-254-03. Radar Kota Bumi, bersama membangun Lampung Utara. Jangan sampai ketinggalan dengan berita-berita dari Lampung Barat. Hanya satu, Harian Radar Lampung Barat bacaannya. Ada politik, pariwisata, perkebunan, pertanian, perikanan, pemerintahan, pembangunan, tokoh, potret pekon, hukum, dan kriminal. Untuk berlangganan dan iklan, hubungi Jalan Raden Intan, Kelurahan Wai Mengaku, Balik Bukit, Lampung Barat. Telepon 0728-216-49. Radar Lampung Barat, harian terkemuka di Lampung Barat. Ngopi paling enak sambil baca koran. Jangan sampai ketinggalan berita tentang Lampung Selatan, soal pendidikan, politik, kriminal, otonomi desa, dan lainnya. Semua ada di Harian Radar Lampung Selatan. Radar Lampung Selatan, korannya masyarakat Lampung Selatan. Untuk warga Kota Metro dan Lampung Timur, jangan sampai ketinggalan berita di daerah Anda. Mulai dari berita nasional, pendidikan, olahraga, keuangan, makanan, kesehatan, travel, dan masih banyak lagi. Untuk pemasangan iklan dan berlangganan, hubungi Jalan Brigadir Katamso, nomor 18 Kelurahan Ganjar Sari, Kota Metro Barat. Telepon 0813-69-99-8888. Radar Metro dan Lampung Timur, terbesar di Kota Metro dan Lampung Timur. Mau berita yang seger dan gak basi? Atau berita yang bikin wawasan kita menjadi jauh lebih luas? Ada berita tentang hukum, kesehatan, opini, pendidikan, politik, internasional, olahraga dan tokoh, plus lengkap dari berbagai kabupaten di Provinsi Lampung? Hanya Trans Lampung jawabannya. Trans Lampung, satu koran berjuta berita. Berlangganan dan pasang iklan, hubungi Jalan Turi Raya nomor 1, Klaster 1, Perumahan Gria Madu Permai, Kecamatan Tanjung Seneng, Bandar Lampung. Email translampung234@gmail.com. Telepon 0721-561-2889 atau 0821-752-66753. Harian Trans Lampung, selalu ada solusi.